Ini lihat, udah dibukain YouTube, malah bekelan. Gimana sih, Bang? Itu mainan anak kecil. Anak cewek pula, kamu anak cowok, mainnya bekel. Tapi kan bulannya bola basket, Gam. Gimana, Bun? Namanya tetap bekelan. Kalau cowok, itu jangan main bekel. Lalu main apa? Lompat tali. Kau dulu pernah main lompat tali, Gam? Enggak. Kalau aku, biasanya main pasaran. Oh, kok sebagai penjual begitu? Iya. Kan dari kecil, sudah dididik bagaimana cara berbisnis. Buka restoran, gitu, Jul. Main pasaran itu bisa mendidik anak kecil buat belajar bernegosiasi. Tuh, nanti kita jadi tahu harga-harga barang. Kalau kita misalnya beli apa, mau dijual berapa, ambil labanya berapa persen, udah belajar dari kecil. Waktu kecil kau menjual apa, Bram? Daun-daun gitu, tuh. Nanti bayarnya pakai kreweng. Kreweng itu apa, Bram, kreweng? Kreweng itu pecahan genteng yang biasa ditumbuk sama parwoto buat sikat gigi. Mana ada yang beli, Bram? Ada. Sesama anak kecil waktu itu. Laris manis. Oh, pangsa pasar kau anak kecil? Iya. Memang segmen pasaranku itu dulu buat anak-anak di bawah 4 tahun. Kalau semisal ada yang usia 12 tahun begitu? Nggak boleh beli. Kan kita pasang tulisan. Apa itu? Umur maksimal 7 tahun. Biarpun masih ada hubungan saudara, tetap nggak bisa, cu. Yang penting umurnya harus di bawah 7 tahun. Itu kok selalu berjualan, Bram? Iya. Malah teman-temanku, cu, pada minta member. Umur 4 tahun, aku jualan pecel-pecelan gitu, cu. Itu bahannya dari rumput-rumput gitu, diulek-ulek. Nah, tahun kedua, udah nggak pakai rumput lagi. Meningkat. Bahan bakunya ambil dari pohon anggreknya mama. Itu harganya lebih mahal. Bunga anggrek kamu jadikan pecel, Bram? Iya. Kan namanya jualan harus ada peningkatan mutu. Masa mau jualan gitu-gitu aja? Aku sempat membuka cabang tidak? Ada. Kebetulan ada yang juga mau belajar main pasaran dari TK sebelah. Nah, kamu ingat Adit kan? Adit kawan kau dari Jakarta itu? Iya. Dulu kita belajarnya bareng-bareng. Oh, kalian mitra kerja. Iya. Dari umur 4 tahun, cu. Bayangkan. Sekarang, dia udah usahanya oke banget. Dari mulai jualan mebel, mobil, sampai penyalur babysitter. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain pasaran? Kan maksimal 7 tahun, cu. Oh, iya. Udah nih, lihat nih. Oh, ini buka YouTube? Iya. Sini menonton apa, Bram? Nah, ini 3 DJ yang besok mau konser di Indonesia. Ramai kali tuh konsernya. Bisa dibayangin, cu. Yang nonton bisa ribuan orang. Seru kan? Lampunya luar biasa ini. SHM. Ini dari negara mana, Bram? Ini dari Sleman. Sleman House Mafia. Lagunya di mana-mana udah diputar, cu. Ini salah satunya. Ada lagu yang lain tidak, Bram? Ada. Sebentar. SHM. Jadi ini, Bram, ini, Bram. Ya udah, diklik aja. She say she like my work, but she want to say she. Dan tadi kan bukankah ini lelaki semua begitu? Iya, tiga-tiganya cowok. Yang lain? Yang gimana maksudnya? Maksud aku yang diisi lain tiga ini begitu. Oh, dan cowok campur cewek? Bukan. Ini kan lelaki semua. Bagaimana kalau kita menonton yang bukan lelaki semua, Bram? Oh, cowok, terus ada kalkunnya. Bukan, tetap manusia, tetapi bukan lelaki. Cewek. Nah, kau bukakanlah yang ada wanita-wanita begitu, Bram. Maksudnya, nyanyi-nyanyi cewek gitu? Itu, begitu. Ya. Maksudnya kayak girl band gitu kan? Ah, itu. Gam, kalau Ismi Aziz itu ada girl band-nya tidak? Itu siapa, Ju? Ismi Aziz. Tim nyanyi, Bram. Waduh. Mama aku mempunyai kasetnya. Aku
aku belum lahir, Cuk. Ya sudah, yang girl band itu, Bram. Kalau girl band, aku ada satu yang aku suka banget. Apa? Nih, posternya aja aku punya. Kok digulung, Bram? Kenapa tak kau pasang? Sayang, ntar kusuk. Oh iya. Wah, ini sentik-sentik sekali, Bram. Apakah ini dari Indonesia? Dari Jepang, Cuk. Oh, Jepang? Iya. Namanya apa? Ebisu Muscat. Ebisu Muscat. Kau cari di YouTube, Bram. Ketik sendiri. Terus di search. Ebisu Muscat. Wah, ini Bram. Bram. Ini Bram. Ini kita tonton. Aku udah nonton banyak banget tuh. Semuanya udah aku tonton. Tuh, ceweknya aja ada 25 orang nyanyi bareng. Berarti ini bagi suara sampai 25 begitu? Iya. Oh, berarti mereka adalah kur. Iya. Tapi gak sekedar kur. Lalu? Karena mereka juga ngedance, jadi namanya bukan kur. Tapi gerak dan lagu. Oh iya, Bram. Mereka melakukan tari modern. Wah. Saya akan menghadapnya ke atas. Ini seperti butet ya, Bram? Jaga lah. Kasian banget nyanyi disamain sama butet. Butet cantik banget. Mereka emang cantik banget. Butet kan enggak? Oh iya. Yo. Ram. Siapa sih? Tak tahu lah. Kamu ada janjian? Tak ada. Ram. Kau tahu nama aku? Cuk. Apakah ini salah satu dari girl band itu, Bram? Woi! Oh, aku tahu. Pasti yang gedor kamarku ini isinya Aziz. Apakah kau ismi Aziz? Kau jadi cowok ya? Apakah kau penyanyi? Bram, siapa Bram? Gak tahu. Mystery guest. Mystery guest? Apakah Anda suka bermain tenis? Bisa ya, bisa tidak. Tanyain. Dia bisa main bekel enggak? Oh, iya. Apakah kau bisa? Kok bekel, Bram? Kan dia ketahuan dia cowok apa cewek. Oh, iya. Apakah kau bisa bermain bekel? Ya. Bisa, Bram. Enggak ada cewek. Wah, pelunya semakin jelas. Apakah kau bisa bermain pasaran? Ya. Adit. Oh, Adit itu. Pasti Adit. Kau yakin, Bram? Yakin. Atau ada pertanyaan lagi? Gak usah. Satu-satunya di daerah sini yang pernah main pasaran, cuma Adit doang. Baiklah. Semoga memang benar Adit. Gimana, Cuk? Kita kunci jawabannya. Kamu yakin tadi, kan? Iya, iya. Feelingmu gimana, feelingmu? Iya, ya sebenarnya sih masih ingin bertanya. Tapi... Yakin nggak? Iya, yakin. Adit. Jangan nyesel ya. Adit, betul. Yakin? Yakin. Kalau jawaban kamu salah, Cuk. Kamu nggak bisa pakai WC selama seminggu. Aduh. Apa satu pertanyaan lagi? Iya, satu pertanyaan lagi. Apa? Apakah kau Adit? Tidak. Wah, bukan berarti. Wah. Lenggang mengora, menarik hati serentak. Hai, siapa dia? Pertanyaannya udah habis, gak boleh nanya lagi. Bagaimana kalau call a friend? Yaudah, kamu telepon teman kamu ya. Baik. Halo? Halo? Jadi ceritanya begini. Kan ada yang menduduk kamar. Kita tak tahu siapa dia. Kan namanya juga misteri guest. Misteri guest itu bisa bermain pasaran. Bisa bermain bekelan. Tapi dia bukan Adit, Bram. Oh. Menurut kau, dia itu siapa, Bram? Terima kasih, Bram. Belum, Cuk. Oh. Sempat kepikiran kalau orang itu pasti Pak Kos. Tapi kalau Pak Kos kan gak main pasaran. Dia kan mainnya pacaran. Siapa ya? Masa kamu gak ada bayangan, Cuk?
Si bininya sih aku simpat terlintas itu adalah dokter tanggap Sasmito. Tapi kan dokter tanggap Sasmito tak bermain bekelan. Dia kan dokter kecil, Bram. Iya ya. Woi! Ini rada buka ini, Bie. Itu suaranya. Itu, kok dengar? Kok dengar? Dengar, dengar. Coba, coba. Coba diulangi lagi. Ini kok rada buka ini, Bie. Siapa ya, Bram, ya? Iya, aku juga akrab sama suaranya. Cah? Dia manggil Cah. Cah. Berarti orang Jawa. Sebentar, kita tunggu clue selanjutnya. Bram? Loh, kok dia tahu nama aku? Cok! Loh, kok tahu nama aku juga? Siapa lagi? Kita dibukanya tau. Tuh kan? Itu bahasa apa, Bram? Jawa. Gedeng dibuka gitu. Kamu tahu? Ya, Bram. Pasti Mbak Ratna. Bram, Mbak Ratna itu bukan laki-laki, Bram. Oh, kamu udah tahu? Yakin? Sudah. Aku sudah melakukan pengecekan. Aku lihat KTP-nya. Oh, keren pengecekan yang lain. Cah? Woi! Ini Parwoto buka iyo. Tuh, Cuk. Hah? Dia ngasih clue. Tapi aku rasa itu jebakan. Apa itu? Tadi dia bilang namanya Parwoto. Ah, mana mungkin dia dapat foto? Gak mungkin banget. Dibuka ini lo. Apa yang bilang dia orang Jawa? Betul. Logat-logatnya sih dari Klaten. Tapi kan kita gak punya teman dari Klaten. Loh, Blam ada, Blam. Siapa? Parwoto. Tapi kan suaranya gak gitu. Oh iya. Masa Parwoto main bekel? Apakah betul itu Parwoto? Ya. Oh iya tuh, betul. Apakah kau teman kami? Ya. Apakah... Hei, apa sih ya? Kayak dibukai. Ya, bagaimana kalau kita buka saja pintunya? Yakin? Iya. Ya udah kalau gitu kita buka aja. Kok sudah asli, Bim? Lagian ngapain pakai telepon? Kan kita ada depan-depan. Ya kan, bukannya tadi call of friend. Oh iya ya. Ya, Bim, kita buka. Yuk. Siap, Bim. Siap. Eh, berdoa dulu. Oke. Okay. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cah, buka ini toh. Cah. Buka ini, Cah. Rap. Cok. Ini berdoa. Buat nanti buka ini. Berdoa selesai. Bini seksi kau. Iya, bikin gak kusuk aja nih. Oke, Bram, kita buka, Bram. Ya. Siap, Bram. Siap. Tanganku atau tangan kau? Kamu aja. Kita hitung sampai tiga. Kita hitung bersama-sama ya. Oke. Tiga. Tuh kan. Bener kan? Parwoto Sardi. Tapi kan lo bilang. Orang Jawa, siapa lagi? Iya, Klaten pula kan? Klaten, panggilnya Cah. Nah, itu. Yaudah kita nonton di YouTube lagi. Iya. Di YouTube lagi. Cah? Cah? Hello? Blim? Kenapa? Kenapa kau tutup tadi, Blim? Kan udah terjawab. Biarkan dia masuk, Bram. Ngomong dong. Cah? Masuk, Bar. Kedung apa, toh? Nonton YouTube. Lagi mau kok harus ditutup, Neng? Ya kan tadi cuma tebak-tebakan nama itu. Yang ngetok pintu siapa. Terus? Jawaban kita tadi salah, ya? Betul, Bram, Manwoto. Oh, iya, betul. Ya kok ditutup, Neng? Ya kan udah terjawab. Oh. Kedung apa, toh? Buka lawang, suwi. Mesti ngopo-ngopo, Gi. Bukan, maksudnya itu kan... Patunnya aku yang ngerti. Adrenalinnya kan ada di situ, Woto. Adrenalin, apa? Kehidupan kita tuh di kos-kosan ini gak bosenin. Betul. Penuh misteri. Mesti deleke. Delekin apa? Deleke sesuatu. Gak ada. Gak ada masa kehidupan kita? Kuliah, kampus, YouTube. Kuliah, kampus, YouTube. Iya. Masa gak ada tebak-tebakan sama teman? Coba, kok tebak umurnya Bram berapa coba, Wot? 17. Betul, Bram? Salah. Tuh kan? Berapa coba, Wot? 22.
Betul belum? Betul. Kan ada adrenalinnya di situ. Ada penasaran-penasarannya gitu, Par. Sik, penasaran sebelah ngendi toh? Ngomong takon umur loh. Coba, kamu tau gak berat badannya Icu? Dijawab dalam waktu 2 detik. 103. Salah. Yuk, piro. Tuh kan, kamu penasaran kan? Itu yang bikin greget hidup ini. Ngomong bobotnya Icu, aku lah penasaran. Tapi kan kamu gak bisa jawab. Lera tau dikadani yuk. Coba kamu nanya. Cuk, bobotmu berapa? Tuh, penasaran kan? Coba sekarang, nama bapak kandungmu siapa? Pak Sardi. Tuh kan, salah kan? Bapakku Sardi. Salah. Kok salah? Kan sampai sekarang masih jadi misteri. Bapakku Sardi. Ini mau pertanyaannya kan? Belum dijawab. Pertanyaan apa? Bobotnya, Cuk. Cuk, jangan-jangan bobotmu berapa? Tuh kan, Cuk, penasaran. Siawak. Loh, toh, karo kancok rahasia-rahasiaan. Maksudnya, supaya aku penasaran dan mencari jawabnya sendiri begitu. Lah, pokoknya aku kutung gawa timbangan Rene juga icuk kan munggah. Ya kan, nggak boleh maksa juga, Pak. Sesama teman itu harus ada pengertian. Kalau temannya nggak mau, jangan dipaksa. Loh, orang maksa muntahkan kok. Ya, kalau bawa timbangan ke sini kan berarti kan secara nggak langsung maksa teman. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, aku minta tolong. Cuk, tolong timbang badanmu biar aku tahu. Nanti kalau ada kasus, ada kejadian apa-apa, ditanyain sama polisi kan aku bisa jawab. Ya, kalau minta tolong kan kalau orangnya sempat. Kalau dia sibuk, kamu udah capek-capek bawa timbangan, dia lagi ke kampus. Lagi banyak tugas kuliah, gak sempat nimbang badan. Ayo. Ya pas kalau di rumah, no. Kan rumahnya di Medan. Maksudnya pas di kos. Kau kok posesif sekali dengan aku, Wak? Alah, kader pengen ngerti bobotnya piro, weh. Berang. Tak kau lihat, si buah adrenalin sudah mengalir di panwutu. Iya, padahal kan pertanyaannya privasi banget. Itu pertanyaan yang sama. Kayak kita kalau nanya ke cewek, umurnya berapa? Kan pamali tuh. Oh iya. Dan umur kau berapa? Kan pamali. Kan cewek berapa yang pamali? Pak cowok gak apa ya? Apa? Umur kau berapa? Emang kenapa sih? Cuk, bobot mungkin loh. Pamali. Kok pamali? Cari mau yang pamali umur cewek. Kalau berat badan cowok kan enggak. Tapi aku tadi bilangnya kepada Bram kok tak menjawab. Aku pas tadi nanya jawab kok. Berapa? Kamu penasaran? Lah ini mumpung ada orangnya buat nanya langsung. Kan cuma sekedar nanya saja. Itu biar langsung otentik gitu loh datanya yang kamu dapat itu otentik. Otentik dan terklarifikasi. O-T-E-N-T-I-K. D-A-N-T-E-R. Klarifikasi. Itu bacanya apa, Wud? Yoki mau. Bawa tuh, tidak tahu. Atau tak usah tanya aja lah. Boleh mentakon lo, bocah cedak. Tak usah saja sepertinya. Yowis aku sih takon. Katanya kok sudah dapat usianya. Nah, aku kita akan bobot mumpir lo. Emang ada masalah apa sih? Tanya berat badan. Embuk gue, ngomong berat badan lo dijawab. Kok tak apa kalau aku tak menjawab? Yo, jane ra apa-apa. Ben ngerti wae ngono iki lho. Maksudnya nek ono apa-apa kan aku iso jawab. Ya sudah kalau begitu. Jane piro to? Ku bisa lihat di badan aku mulai dari bobot. Pasti akan meremen-meremen ke hal yang lain pasti. Seperti tinggi badan, lingkar perut. Si lalu mulai dari hal-hal kecil. Loh, itu berat. Kowe saat nekon meneh. Enough. Yo wes ora takon meneh. Enough. Oh wes aku ora takon meneh. Enough. Iya, ora takon meneh. Titik.
Gem? Apa? YouTube ini bisa di-save tidak? Bisa. Sebentar, aku mengambil disket ya. Gem? Ya? Ngapain juga pakai disket? Gak bisa juga dimasukin ke laptop. Flash disk bisa tidak? Bisa. Oh, tahu gitu aku menggunakan flash disk saja. Kamu ada? Ada. Mana? Nih. Wah, ini adalah flash disk yang sangat-sangat sophisticated, Bram. Kenapa? Nih, bisa diputar-putar. Tuh, kan? Wah, bentuknya babi. Itu. Ini pantatnya. Ini dong apa, Tocah? Ini mau download YouTube. Apa, Gui? Video. Oh. Eh, Cok. Ya? Buat mau ngopir lah, Sidon, ya? Bram? Cok? Bram, ini disiap di sini saja, Bram. Kok nggak muat? Loh, itu isinya dihapus saja, Bram. Udah, tetap nggak bisa muat. Yang di folder-folder itu? Udah aku hapus semua. Yang video-video? Video apa? Nggak ada video. Oh, yang ini? Yang tugas-tugas kemarin itu? Udah. Kok tak masuk? Ini kapasitas flash disknya berapa emang? 16 mega. Ya nggak muat. Video ini berapa? Satu video aja 20 mega. Ini ada 16 video. Ya sudah, berarti satu video saja. Tak sampai selesai tak apa, Bram. Ya nggak bisa, Cuk. Kudu semuanya. Kau punya flash disk tidak? Ada. Pakai punya kau saja? Ya udah. Nih. What? Apa? Kau mau download juga tidak? Gua apa? Ini video-video, video klip. Murah, aku disetel link di. Di komputer yang ada di Petbus itu, Wud. Wah, nanti berisik, malah dimarahin, mau. Kalau di Petbus, mending browsing-browsing di Facebook aja. Loh, kamu mencari apa? Ya, siapa tahu aku dapat informasi tentang berat badanmu. Kok kau begitu daging sekali untuk mengetahui bobot aku, Wud? Enggak. Enggak kok, cuma pengen tahu aja. Nanti kalau ditanyain siapa kayak Pak RT, Pak Lurah kayak Pak Camat, atau Pak Kos, aku bisa jawab. Kok bisa sampai dengan Lurah, Camat segala? Kok pengen jamku ya? Publik kali kau. Enggak, nanti kalau kamu mati, tiba-tiba mayatmu ditemuin di selokan, ditanyakan data-datanya, berat-badan berapa, itu kan aku bisa jawab. Iya, nanti kan kita juga tahu. Nanti ambulansnya yang kapasitasnya berapa ton? Nah, itu. Makanya dari tadi aku nanya. Bram, what? Kalau aku mati, biar ada di samping kananku ada bangkai kalian berdua. Mulut kali teman-teman gue ini. Kok iso? Kan satu pilih satuan. Satu mati, semua mati. Enggak. Kalau aku, udah kamu duluan gak apa-apa, jadi aku bisa mempersiapkan yang lain. Cita-cita, harapan-harapan yang belum tercapai dari kamu itu bisa tak penuhin. Kan kasihan mamamu nanti kalau nanya-nanya. Berarti kau akan menikahi Butet? Menurutmu itu harus dilakukan apa enggak? Tak usah, Wud. Ya enggak, yang lain aja. Itu kasihan kau nanti. Udah selesai nih downloadnya. Nah, ini ada berapa video, Bram? 3/4. Loh, kok 3/4? Nggak muat. Di flash disk kau ukurannya berapa? 16 giga. Tak muat juga. Nggak muat. Ini ada 14 video klip nih. Banyak sekali, Bram. Harusnya bisa 25, cu. 14 video itu sama semua. Beda-beda. Kan lagunya macam-macam. Oh iya. Ini yang Sleman House Mafia tadi ada, Bram? Ada. Yang cewek-cewek? Ada. Ada yang keajaiban-keajaiban dunia tidak? Ada. Yang lucu-lucu, Bram? Ada. Yang tabrakan-tabrakan? Ada, semua ada. Bram, yang 3GP ada tidak? Gak ada. Ya. Mengenai apa? Ini Papa Jahat ini apa? Oh, itu video penyiksaan. Penyiksaan diri. Ini ada filmnya juga kok. Hah, filmnya apa, Bram? Film horor Indonesia. Oh, soundtracknya ini. Filmnya judulnya apa? Robohnya ranjang kita. Wah, ambrol. Cuk. Iya? Bobotmu berapa? Bram? Cuk. Bram? Alvar? Gue ngerti bobotnya, Cuk. Nggak tahu. Masa orang juga nanti ngomong? What? Kau pingin mendapatkan video yang berbau-bau tentang lagu-lagu Jawa begitu? Murah. Bukan gue, Piro. Loh, si
sebenarnya kita harus mengalihkan perhatiannya dia. Nah, gimana kalau kita bikin planning aja? Bulan depan. Bulan Januari. Iya, nonton SHM. Mereka kan konser di mana, Bram? Di Sleman. Di Jakarta. Hah? Kok serius, Bram? Serius. What? SHM akan konser di Indonesia, what? Di Jakarta, what? Oh, berapa? Tiketnya? Itu... Bukan. Bobot mungkin loh. What? Ini SHM. Iya, ngerti. Sleman. House. Mafia. Itu akan konser di Indonesia. Kapan? Bulan depan buat Januari. Ora, pertanyaan gue kapan? Gue ngandani aku bobotmu piro? Pada waktu. Januari. Ya, betul. Kita harus menonton itu, Wot. Aku adalah fans yang luar biasa dari Sleman House Mafia. Terus piro? Tiketnya? Tutup bobotmu gitu, ditakon tiket mau ora dijawab. SHM atau Sleman House Mafia itu akan konser di Indonesia dan pasti akan sangat-sangat sophisticated. Jangan sampai kita melewatkannya, bukan begitu, Bram? Iya, sih, kita pesan aja tiketnya. Tuh. Nah, iya aku ngerti. SHM mainnya Januari. Nah, ning Jakarta. Nah. Terus kudu golek tiket. Ya. Lah wis piro? 3 aja. Ora bobote iki lho. Tuh. Kok bobot lagi? Bobot kali pada motonya. Yaudah, buruan aja pesan tiketnya online. Sekalian, pesan tiket pesawat. Nanti kita menginap di mana? Gampang kan, di hotelnya mamah bisa. Di Jakarta kan hotelnya mamamu, toh? Mayan, udah 16. Oh, bau wes nginep kono, wae. Iya. 16 hotel, Gem? Iya. Satu area begitu? Enggak, bisa-bisa. Berarti kita di sana 16 hari? Kok 16 hari? Lu kan pindah-pindah, Bram. Gak usah. Kita cari yang terdekat sama lokasi acaranya aja. Yo, ben iso ngerasake kabeh to, Bram. Mumpung di Jakarta lho. Gak usah. Nginep di satu hotel, nanti kita jalan-jalan aja. Larang, po? Gratis. Loh, gini gratis. Bosen, Bar. Gak apa-apa, pindah-pindah. Nyobain mumpung di sana lah, Bram. Ya udah. 16 ya? 16. Jadi dipasin di tengah-tengah. Jadi kita berangkat. 8 hari sebelumnya, nonton konser, habis itu 8 hari berikutnya kita nginep pindah-pindah. Setelah konser? Iya. Oke juga. Tapi beneran itu? Beneran. Gratis? Gratis. Nggak bayar? Nggak. Emang berapa tuh? Paling yang kamar superior 3 jutaan semalam. Wah, larang yo. What? Apa? Kau tak ingin tahu berapa berat badanku? Cari SHM. Oh iya. Never get tired. Suburban feels and suburban lies. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Shoot down the skyline. Watch it on prime time.
of time, I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are on the wall. From the places where I was born. Bareng Ijo, ayo kita berdua. Up on a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all came. My father said, don't you worry, don't you worry, child. Kenapa kau tak menyanyi Wot? Iya nih, Raisa. Kenapa gak bisa, kan tinggal lihat liriknya. Boleh aku melintir, Bram. Ya elah, nanti kalau kita nonton konser, kan gak seru kalau gak nyanyi bareng-bareng. Betul, masa kau nanti akan diam saja? Iya. Wow, bengok-bengok lah, weh. Bengok-bengok, tapi kan harus berirama. Coba, don't you worry. Don't you worry. Don't you worry, don't you worry, child. Begitu. Don't you worry, child. Bisa tuh? Bisa? Bisa. Bagaimana kalau kita coba bertiga? Ya, bertiga aja. Yang don't you worry ya? Ya. Satu, dua, tiga. Don't you worry, child. She haven't got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Bagus kan? Bagus. Sleman House Mafia kan ada tiga orang. Iya. Ada Sebastian Ingrosso, ada Axwell, sama Steve Angelo. Wih sama Bram. Itu DJ. Bertiga. Oh. Itu Sleman House Mafia. Oh. Teman-teman, bukankah kita ini juga bertiga? Oh iya. Bagaimana kalau kita juga membuat tandingannya? Iya, apalagi suara kita juga bagus-bagus. Bagusan kita malah. Kamu jadi siapanya? Aku jadi Angelo, Angelo. Aku jadi Sebastian Ingrosso. Kewut? Gak usah dia. Tahap belum supaya bisa beli kegiatan beli sama-sama. Kau beli siapa, Wut? Ya, kari cuci itu terserah, Sopo. Berarti Axwell. Axwell? Ya. Halo, Ax. Halo, lo. Kok lu? Kan Angelo. Panggil aja Angel. Oh iya. Halo Bas. Kok Bas? Emang namanya Baskoro? Itu tadi kan? Bas-Bas siapa itu loh? Sebastian Ingrosso. Halo Ros. Halo Will. Will, nama kau siapa? Lengkapnya. Iya. You know me so well. Bukan, Axwell. Nah, sekilah Will lah. Bagaimana kalau kita menggunakan nama kita saja? Oh, jadi bukan Sleman House Mafia? Bukan. Kita buat tandingannya. Tandingan dari Sleman House Mafia. Bagaimana kalau Medan House Mafia? Jangan. Skupnya terlalu kecil. Nanti MHM. Iya. Disebutin juga nggak enak. MHM. Gimana kalau KHM? Apa tuh? Medan House Mafia. Kami bukan dari Klaten, Wu. Iya, mending yang internasional. Tapi kan aku dari Klaten. Mafianya nggak pakai F. Pakai apa? P. Biadi? Klaten House Mafia. Garang-garang, Wu. Yang internasional. Yang seperti bule-bule itu. Belakangnya kasih R. Apa? Klaten House Mafia. Kan jarang. Maksudnya supaya namanya bisa dikenal di seantero Jakarta Raya begitu. Sleman. Apa yang mirip-mirip dengan Sleman ya? Sleman. Pokoknya nama, berarti kan kalau Sleman nama daerah. Betul. Berarti kita juga harus kasih nama daerah di depan. Semarang.
Yang internasional, Pak. Surabaya. Tolong jelasin, Cuk. Kau tak ingin tahu berapa berat badan kuat? Enggak. Pilih satu kota, Cuk. Di luar negeri. Yang awalnya huruf S juga. Skandinavia. Jangan. Wah, aku tahu. Apa? Zimbabwe. Itu Z, Par. Itu lucu juga, Bram. Zimbabwe House Mafia. Kepanjangan. Apa ya? S. Sleman. Yang rada Eropa-Eropa gitu. Swedia? Nah, Swedia. Swedia House Mafia. Jangan, kita kan tertanya orang Swedia, berarti akhirnya ish. Swedish. Oh, Swedish. Iya. Gimana, setuju gak? Swedish House Mafia. Namanya lucu itu namanya. Kita pura-puranya orang Swedia. Padahal sebenarnya kita orang Jogja. Terus supaya lebih internasional gitu. Gimana? Baiklah, berarti kita memakai nama Swedish House Mafia. Iya. Sebagai pelesetannya Sleman House Mafia. Betul. Oke, teman-teman. Berarti. Mulai tanggal ini, kita canangkan bahwa kita adalah Swedish House Mafia. Saya Swedish, saya House, saya Mafia. What? Mafia, what? Oh, Mafia. Itu. Ya. Yeah. Saya Swedish, saya House, saya Mafia. Kami dari Swedish House Mafia. Tepuk tangan beraju. In a happy home, I was a king, I had a gold throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs of the places where I was born. Up on a hill across the blue lake, that's where I have a first heartbreak.
kalahkan jam muda. Kos-kosan gaya.